Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Santri Petani. Jangan lupa subscribe. Nah, kali ini kita akan menghitung berapa luas dari berapa luas kebun ataupun ladang ya, yang bentuknya itu kadang banyak sudut, kadang bentuknya tidak beraturan. Nah, ini adalah satu contohnya tanpa kita menghitungnya, jadi kita hanya menggunakan aplikasi. Nah, aplikasi apa yang akan saya gunakan? Nah, aplikasi yang saya gunakan di sini adalah, kita mencarinya hanya di Play Store ya. Yang saya gunakan adalah Google Earth ya. Kita tulis aja Earth, E-A-R-T-H. Kita cari. Nah, di sini kan ada, nanti kita diinstal. Ini sudah 2 juta ulasan. Nah, kalau sudah di download nanti kita buka saja. Nah, seperti inilah aplikasinya. Kita tunggu dulu. Nah, kalau kita misalnya mau menghitung luasnya tadi kan, ya seperti ntar yang ini kan contoh yang ada di grup ya. Sini ada contoh seperti ini. Yang pertama kita lakukan, fitur yang dapat kita gunakan secara gratis di sini adalah yang ada gambar penggaris ini ya. Ada penggaris, kita klik dulu. Nah, setelah kita klik, kemudian kita tambahkan titik ya, kita tambah sini aja ya. Ini tidak perlu kita cari lahan di mana tempat lahan kita yang kita ukur tadi. Nah, ini kita bisa buat contoh dimanapun ya. Yang penting ukurannya, ya, ukurannya pas. Yang pertama kita tarik garis tadi berapa? 150 ya. Kita tarik 150. 99, 100. Ini agak susah memang untuk mengepaskannya. Udah. 50. Kemudian setelah sudah ada 150, kita tambahkan titik. Nah, kemudian selanjutnya kita buka kalkulator ya. Bentar. Kita buka kalkulator. Ini kalkulator. Nah, kan tadi 150. Kemudian kita tambahkan berapa? Tambah 50 yang sebelah ke 50 tambah 50 jadi 200. Jadi kita tarik dari garis ke bawah itu 200 sampai 200 ya, karena 150 tambah 50 itu 200. Bentar, agak susah ya. Nah. Nah, 201 nggak apa-apa ya, sedikit aja, nanti kita bisa kurangi. 200 kita tambahkan titik lagi, kemudian ditambah 80 ya, kita tambah 80, bawahnya lagi itu kan 80, terus ditambah 80 berarti 280. Nah, ini ya. Jadi kita ganti ke 280 280. Nah, pas. Udah. Selanjutnya 70 ditambah 70 nih, bawahnya lagi kan 70 ditambah 70 350. Sudah 350. Jangan sampai lewat, harusnya lurus ya, harusnya 350. 7 3 9 50 51 harus lurus. Dah. Kita tambahkan titik, kemudian ke sebelah kiri berapa? Sini 30. Jadi 350 ditambah 30 ya.
kita hitung saja desainnya kan 380. 380. Benar. Kita tambah 30, 380 sini. Kita tarik. Nah, kita tambahkan titik. Selanjutnya ditambah 80, ditambah 80, 460. Kita tarik garis atas. Berapa tadi? Lupa. 460. Kemudian kita ditambah 85, ditambah 85, 545. Sudah kita tambahkan titik. Kemudian yang terakhir ditambahkan 50. 595. Nah, di sini kan biasanya juga seperti itu kalau nggak peraturan. Seharusnya sampainya di sini dengan 95. Tapi mungkin sudut atau apanya itu kurang. Jadinya cuma sampai di sini. Nah, mungkin yang sebelah sini itu kurang ke atas, jadinya itu ya, kita genapkan saja, mungkin ya hanya sedikit lah selisihnya, mungkin hanya sedikit. Kita tutup bentuk saja. Nah, seperti ini. Nah, di sini langsung terlihat kelilingnya 620 meter dan luas 2,18 hektar. Nah, ini sangat mudah. Kita tidak perlu menghitung, ya, kita gunakan aplikasi Earth saja, ya, biar Google yang menghitung. Dan ini ya, insya Allah akurat lah, insya Allah ya. Mungkin sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.